Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Adat Vlog dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya sedang berada di perkampungan. Ini kampung namanya Kampung Cikupa, Desa Cikarangisan, Kecamatan Jambu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang saya mau jalan-jalan melihat suasana di perkampungan ya. Buat para sahabat yang suka dengan video perkampungan dan pedesaan dan keindahan-keindahan yang ada di perkampungan yang indah dan sejuk ya, silahkan simak video ini sampai selesai. Nah, di sini saya mau lihat lingkungan-lingkungan warga ya, pemukiman-pemukiman warga atau rumah-rumah warga di sini ya. Mungkin ini sebuah kampung yang kecil, yang beberapa rumah saja ya di sini, mungkin ada puluhan rumah ya. Kita lihat, nah, rumah-rumahnya seperti ini sahabat ya. Dan sebagian juga ada yang udah permanen ya sahabat. Dan sebagian masih rumah panggung dari kayu ya. Ini seperti ini ya, benar-benar terlihat masih asri alami. Dan di depan rumahnya kelihatan bersih sahabat ya. Dan di sana juga berkibar ada bendera merah putih ya, itu lambang kebesaran negara Republik Indonesia ya, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya, yang sudah kita lewati bersama ya. Dan kita udah merayakannya juga sahabat bersama-sama ya, di kampungnya masing-masing atau di desa-desanya sahabat. Dan seperti ini sahabat jalannya, ini udah dicor ya tuh. Nah, kelihatan ini musim kemarau ya sahabat. Nah, kalau sebelah sini mah rumahnya permanen sahabat. Dan di bawah ini mungkin jalan gede ya, jalan aspal ya sahabat tuh di bawah seperti ini ya sahabat. Di depan rumah ada sayuran, tomat, segala macam ada ya. Dan ini rumah ini warung ya, sama warungnya. Mereka mana ya tete? Pengen lagi nyer. Usum halodok ya, ya genyer teh.
Kali mana? Oh, sahabat katanya menggalaknya. Sawah yang padinya udah hijau sahabat. Allah, iya mas sawahna masih kena saenya cayina. Masya Allah gitu. Iya mas masih kena ayah pare di dia mas. Ya bima teteh terus garing deh. Sawah teh. Mohonnya alor ya mas. Paling mana nggak ganyar nak? Ayah tutut teteh di dia. Karena suami ayah tutu tapi pada meser gitu gaduh anu nyiram kayaannya keong pada keong itu rawas meren insyaallah sini mah tuh ada ibu-ibu katanya mau ngagenyer aduh sahabat ya. Ini padi di sawah, sahabat. Musim kemarau tapi ada padi. Nah, ini ada saung. Enakeun sahabat tempat berteduh ini, tempat istirahat. Ada sajadah, ini tempat salat juga sahabat bisa di sini ya. Karena ini airnya sahabat tuh ya, ada sumurnya di sebelah sana. Tuh yang itu airnya ya, sahabat. Nah, jadi ngambil airnya di sini, sahabat.